Amin amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami berdoa kepada hari ketiga ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari sebarang musibah ya Allah. Amin. Janganlah berikan hujan ya Allah. Teguhkanlah sepanjang perjalanan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah sampai di sebarang kami ya Allah ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sampaikanlah jalan itu ya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke guys, hari ketiga hari ini kami sudah check out dari homestay Tenom menuju ke Miri, lalu first kami pergi Sipitang dulu, jumpa anak si Abang Azlan. Dia pun ikut juga. Jadi di Sipitang sarapan, masuk Lawas, Brunei kecil. Lepas tu Lawas, Brunei kecil, Limbang baru Brunei besar, baru Miri. Okey, jom. Dah selesai check out. Ini dia ownernya, rumah owner. Nah, hari tu kami lepak di sini. Kami stay overnight sini. Rumah ni ada masalah elektrik, jadi kami dibagi rumah yang satu. Cukup bekalan air sejuk. Ini satu ni beku ni. Satu dah sempat beku. Ada satu botol kecil lagi, beku juga. Adalah. Okay, semalam hujan di area Tenom. Alhamdulillah hujan, dan alhamdulillah juga dia berhenti. So kami boleh teruskan perjalanan tanpa pakai baju hujan. Dari start Sipitang, anak si Abang Haji Azlan akan ikut. Dia memang dia kerja di Labuan, so dia start ikut dari Sipitang lah. Sipitang ke Lawas, Lawas ke masuk Brunei kecil, lepas tu sampailah ke hari kami balik dari Miri. Okey. Jom. Sekarang sudah hampir jam 8, so kami gerak dari Tenom jam 8. 8 pagi. Okay guys, sekarang sudah memasuki area Bukit Layang-Layang. Wah, berkabus gitu. Jalan ni memang sunyi. Jarang kereta lalu di sini. Tapi, kau tengok dia punya jalan cantik. Macam di Kundasang sudah.
kabus tebal. Ada orang di belakang. Best. Lebih kurang macam Bukit Kimanis Batu 16. Dia naik baru dia turun. Tapi Kimanis tu memang lagi tinggi. Sekarang dia start turun 10%. Bahaya begini, ada pokok runtuh. Time aku lalu ada kerja-kerja pembinaan di depan. Kalau orang yang dah alert, dia lajak habis. Sorry, jalan ni runtuh. Tak tahu sudah siap ke belum. Belum lagi. Buat lereng bukit. Bukit ni selalu runtuh. Alhamdulillah sudah sampai di Ranobot Sipitang pada jam 9.25 minit pagi. Kami akan ke Pekan Sipitang untuk sarapan. Hisham pun tunggu di Pekan Sipitang. Kami sarapan dan terus baru patah balik ke Sindumin.
mau masuk ke lawas. Oke, bang. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oh, coba-coba. Mantap report. Ada restoran Mamak ke sini ya? Itu di situ ada tadi depan itu anu, tetap pokoknya di belakang. Tapi mustahil lah restoran Mamak Ahad tutup kan? Aku rasa dia lewat buka itu. Di mana makan? Mana makan? Buka ya? Buka. Ah, ya.